Oke, terakhir kalinya, tolong teman-teman ya, kita ikuti acara hari ini sampai besok dengan seksama. Tolong jaga nama baik pribadi diri kita. Yang mengisi posisi-posisi penting di Ormawa adalah yang datang malam ini. Setuju? Setuju! Tak terasa kita telah berpijak dalam hari-hari akhir kebersamaan kita, di mana hari-hari itu kita lewati dengan berjuta-juta senyuman. Ataupun dengan keringat yang selalu bercucuran. Tak mengapa, asal kita selalu bersama. Terus menyatu dalam rangkulan sayap penuh ketenangan. Tenang, hangat, nyaman. Terima kasih kepada seluruh kakak-kakak fungsionaris BEM PPNS Kabinet Progresif yang sudah mempercayai saya untuk menjadi staf magang di periode sekarang, terutama untuk Kak Combre yang selalu sabar untuk membimbing saya, memaklumi saya, dan menuntun saya untuk menjadi yang lebih baik, gak pernah marah, walaupun saya orang yang ngeselin dan bikin Kak Combre kesel terus, jarang ikut rapat. Tapi saya bangga punya menteri kayak Kak Combre. Dan terima kasih juga buat teman-teman staf magang Lugri yang udah ngebantu saya dan udah mau kerja sama-sama saya atas periode 1 tahun ini. Terima kasih buat kakak-kakak yang fungsionaris BEM periode 2016-2017, terutama untuk Mbak Siska, Menteri Sekretaris Kabinet. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya dan teman-teman staf magang Seskap buat gabung di sekretaris di Kementerian Sekretaris Kabinet. Sudah percaya dengan kita, sabar, selalu menuntun kita untuk bekerja sesuai deadline dan sudah mengajarkan kita banyak hal. Terima kasih buat seluruh kakak-kakak fungsionaris BEM PPNS 2016-2017 atas segala cerita yang sudah kita bahas selama ini. Semoga segala apa yang kita dapatkan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama saya sendiri, yang dimana saya di sini diberikan kesempatan buat belajar di Seskap, buat bisa bertemu sama orang-orang hebat, buat ketemu sama menteri saya, Mbak Siska, buat ketemu sama staf menteri, staf menteri semua, buat belajar bareng, kenal bareng, sama-sama bareng. Sebagai staf magang dengan baik dan penuh kesabaran. Terima kasih sebelumnya juga selamat menunaikan ibadah. Kami menjadi perpelajaran dalam kerjasamanya atas bimbingan kalian. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami sebagai staf magang mungkin kurang berkontribusi lebih atau membuat kesalahan dalam menjalankan tugas-tugas yang dikendaki. Kami mohon maaf. Terima kasih kembali. Semua apa yang telah Anda berikan kepada kami. Selanjutnya, selamat menggunakan ibadah puasa. Terima untuk mas-mas dan mbak-mbak, seluruh kemudian, fungsionaris dan PNS, memasukkan dunianya, saya satu staf magang di sini. Mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kan, bisa mengingat, bisa mengingatkan, dan bisa menggunakan ibadah puasa. Izinkan kami mengutarakan beberapa kata terkutuk yang tersimpan di dalam tubuh ini yang selalu berdesak dan seakan-akan meledak. Kata-kata yang menggambarkan bahwa engkaulah yang membuat kami semakin hidup, membuat kami semakin utuh, dan mengajarkan konyolan dalam sebuah kedermawanan. Usaha selalu berkembang untuk mengabdi dan terus mengabdi. Wahai engkau sang pengayom, izinkan kami untuk berteriak,
bahwa hidup harus terus bergerak. Progresif. Agak dong. Iya, asik enggak? Asik.